Beredar video yang memuat informasi bahwa akan ada meteor yang jatuh di langit Indonesia pada 7 Mei 2022. Video itu beredar di media sosial. Akun TikTok @plat_k77 membagikan video tersebut pada 9 Januari 2022. Benarkah akan ada meteor yang jatuh di langit Indonesia pada 7 Mei 2022? Dari hasil penelusuran kami, faktanya klaim ini sudah dibantah ahli. Dilansir dari Kompas.com, peneliti dari Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Andi Pangerang, menjelaskan, tidak ada meteor yang melintas dekat bumi pada 7 Mei 2022. Memang pada 9 Mei 2022, ada asteroid bernama 467460 atau 2006 JF42 yang akan melewati bumi. Namun asteroid tersebut melintas masih dalam batas aman. Kesimpulannya, klaim adanya meteor yang jatuh di langit Indonesia pada 7 Mei 2022 adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax false context atau konteks keliru. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah.